sebagai berkembangnya industri budidaya pisang di seluruh dunia. Kombinasi antara penyakit layu pusar liu dan leishmania tropa adalah resep sempurna untuk menjemput kepunahan pisang apendis. Sayangnya, sejak 2010, penyakit Black Sigatoka berkembang pesat dalam lingkungan budidaya pisang apendis. Krisis iklim adalah hal yang membutuhkan. Pinternya AA Arsito. Suhu dan iklim yang lebih basah di daerah-daerah yang menjadi lokasi perkebunan pisang membantu memfasilitasi penyebaran Black Sigatoka. Coba dibuka Arsi. Sejauh ini diketahui, belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk mengatasi layu pusar liu, bahkan dengan penerapan bahan kimia seperti fungisida sekalipun. Pinter, jadi bisa jalan keretanya ya. Iya. Hebat anak mami itu, ono ono wai. Sebenarnya ada lebih dari 1000 jenis pisang di seluruh dunia, tetapi model bisnis pisang tidak menerapkan keragaman dalam sistem budidaya mereka. Ini dapat karena berbagai alasan. Di antaranya adalah karena pisang cavendish memiliki masa simpan yang lebih lama, rasa yang familiar, dan citra yang sudah dikenal luas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk menghentikan penyebaran penyakit pusar liu pisang di seluruh dunia. Namun nyatanya, upaya pencegahan mungkin adalah sesuatu yang paling masuk akal untuk dilakukan, meskipun hal ini juga tidak benar-benar akan selesai naik kereta skuter yang menghantui para pembeli daya pisang. Dimanapun itu, iya, kereta skuter ya. Celananya sama ama skuternya, bajunya sama ama keretanya. Yang memiliki resistensi terhadap penyakit layu pusar liu, karena hanya dengan begitu satu-satunya cara.